refleks. Ini jangan salah, ini tembok kaki bisa memar kalau dipegang sama orang, ya kan? Dia bisa mundur atau bisa maju atau misalkan pegang sama orang nih seperti ini. Ini bisa ini seperti ini. Kaki bisa terbuang. Ya. Salam olahraga. Kali ini saya akan latihan variasi. Jadi variasinya kali ini saya menggunakan kedua tangan saya dan dicampur dengan tendangan. Nah, karena di sini tempatnya sempit, jadi saya memanfaatkan tempat yang ada yang sempit ini. Ya. Ini tembok, ini ujung tembok, juga hati-hati ya, bahaya. Jadi kali ini saya akan membuat latihan kali ini temanya adalah serangan tangan. Yang mana serangan tangan ini bermacam-macam ya, banyak. Untuk pokoknya serangan tangan tuh banyak sekali. Tapi kali ini saya akan cuman dua saja serangan tangannya. Yang pertama itu serangan tangannya ya pisau tangan. Nah, setelah pisau tangan kita lanjut ini ya, ini fungsinya untuk leher. Lanjut pakai ini ya, untuk mengeraskan ini, dan lanjut ke tendangan. Karena tempatnya sempit, jadi kita memanfaatkan tempat yang ada. Kita lihat seperti apa. Seperti ini. Jadi satu set kita lakukan 10. Ya. Satu set 10. Nah. Jadi gini, Al. Anggap saja latihan ini tuh seolah-olah kita berhadapan dengan seseorang. Jadi walaupun kita sendiri, tapi kita harus fokus dengan latihan kita ya, apa yang kita latih. Ya, jangan mentang-mentang kita sendiri latihan kita ogah-ogahan. Tetap walaupun kita sendiri, kita harus serius, fokus ya dengan apa yang kita porsi latihan. Jadi, jadi di sini kita ngambil apa namanya refleks. Jadi refleks. Ini jangan salah. Ini tembok. Kaki bisa memar kalau dipegang sama orang. Ya kan? Dia bisa mundur atau bisa maju atau misalkan pegang sama orang nih seperti ini. Ini bisa ini seperti ini. Kaki bisa terbuang. Ya. Tapi ini tembok. Ditahan sama tembok. Jadi tidak terbuang. Jadi ya kaki lumayan memar. Lanjutin. Hey.
Jadi kekurangannya kita lihat di tempat sempit, gerakannya enggak maksimal karena tempatnya sempit. Yang kedua kalau sendiri, ini tembok ah, dulu token, ini mumar ah, lumayan ah, hati-hati, salah dendam bisa keselayok. Clear iya ini ya, kalau salah dendam bisa keselayok ah. Jadi harus hati-hati. Di sini fungsinya refleks. Jadi lakukan seperti itu. Lakukan satu set 10, selesai. Isat 1 menit atau 30 detik. Lakukan lagi ah, ya. Minimal 30 atau 40 ah. Oke. Lihat contoh. Oh, ya. Ah, ini bisa pukulan. Ini bisa masuk juga, ya. Ini bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini, banyak ya. Ada lagi. Jadi serangan tangan tuh fungsinya banyak, bermacam-macam. Ada seperti ini, 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 ada seperti ini. Jadi banyak ya, macam-macam. Jangan lupa tetap olahraga. Makasih. Salam olahraga.